Perahu nelayan yang hendak bersandar hancur dihantam ombak besar di Pantai Minajaya, Kabupaten Sukabumi. Tak hanya itu, puluhan kapal pun rusak dihantam ombak. Inilah detik-detik perahu nelayan di Pantai Minajaya, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, hancur terhantam ombak saat akan bersandar Selasa pagi. Ombak besar seketika menghempaskan perahu dan membuat dua orang nelayan terpaksa melompat dari perahu untuk menyelamatkan diri. Selasa siang, saat gelombang mereda, para nelayan dibantu relawan mengevakuasi sejumlah perahu yang masih bisa digunakan ke daratan. Yang memaksakan, kan pas gelombang ini naik, perahu juga di darat nggak ada, hilang. Dia mau masuk, pular, habis melaut. Pas masuk sini, lokasi ini, pas itu tower itu, dia terbalik. Karena kan datangnya ombak besar, dia terseruput ke bawah. Mungkin dia mau pulang, cuman memaksakan lah. Korban selamat, yang bawa perahunya selamat, sudah pulang. Kemungkinan semuanya yang ada di perahu hilang semua. Dari data pemerintahan Kecamatan Surade, 37 perahu hilang tenggelam dan 34 perahu lainnya mengalami rusak berat akibat hantaman ombak. Berdasarkan data sementara yang kami peroleh dari rekan-rekan di lapangan, hari ini 71 kapal nelayan hilang atau rusak berat. Sambil menunggu inventarisir data lebih lanjut. Jadi data sementara 71 kapal nelayan hilang maupun rusak berat. Kami menghimbau kepada rekan-rekan saudara kami para nelayan, apabila cuaca masih buruk atau belum memungkinkan untuk kembali melaut, agar menahan diri terlebih dahulu sampai dengan situasi di laut aman untuk melakukan penangkapan. Dari siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gelombang tinggi masih terus akan terjadi di pantai selatan Jawa hingga 6 hari ke depan. Warga pesisir pantai diminta waspada jika terjadi gelombang tinggi ataupun banjirrob. Ahmad Fikri, Sukabumi.